apresiasi terhadap komitmen organisasi atau lembaga penilaian kesesuaian dan UKM serta perusahaan penerap standar nasional Indonesia dalam mendukung penanganan wabah COVID-19. Badan Standarisasi Nasional memberikan apresiasi khusus terhadap organisasi dan perusahaan penerap SNI yang telah memberikan komitmen dan kontribusi sumber dayanya dalam penanganan wabah COVID-19. Dan inilah para penerima apresiasi. Kategori Lembaga Penilaian Kesesuaian, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang, laboratorium penguji terakreditasikan yang memiliki komitmen untuk memperluas ruang lingkup pengujian COVID-19 dengan metode PCR. Laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta. Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Jakarta. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Provinsi Jawa Barat. Laboratorium penguji dan laboratorium medik terakreditasikan yang memiliki komitmen untuk memperluas ruang lingkup akreditasi medik untuk pengujian COVID-19 dengan metode PCR. Laboratorium Kualitas Udara Institut Teknologi Bandung. Laboratorium penguji terakreditasikan yang memiliki komitmen memperluas ruang lingkup untuk pengujian masker dan sarung tangan medis. Lembaga Sertifikasi Produk B4T Bandung. LS Pro terakreditasikan yang memiliki kemampuan melakukan sertifikasi produk masker medis. Kategori Usaha Kecil Menengah, Baby Finsas. Memproduksi masker kain yang sesuai dengan SNI yang banyak dipesan oleh kementerian dan perusahaan. Mempekerjakan dan memberdayakan masyarakat yang kena PHK akibat dampak COVID-19. Memberikan edukasi kepada UKM lain dalam membuat masker kain agar sesuai persyaratan SNI. Kategori